Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita di dalam Momok Channel, channel inspirasi anda, dan bersama host anda siapa lagi kalau bukan Jamel Legend. Terima kasih atas sokongan korang kerana masih lagi setia dan mengikuti perkembangan video daripada Momok Channel. Momok Channel adalah satu platform perkongsian kisah-kisah inspirasi untuk tatapan netizen supaya anda dapat meneruskan kehidupan anda dengan penuh motivasi dan bersemangat serta mencapai impian melalui kisah-kisah teladan daripada Momok Channel. Dan pada video kali ini, aku ingin kongsikan masih lagi berkenaan cerita seorang jutawan forex iaitu Cikgu Nasir. Ramai yang mengecam, yang mungkin mereka terdiri daripada haters, yang mengatakan dan mempersoalkan benarkah kekayaan atau gelaran jutawan yang dimiliki oleh Cikgu Nasir bukan daripada hasil dia trade melalui akaun forex, tetapi adalah kerana hasil daripada kelas-kelas yang dianjurkan oleh Cikgu Nasir. Betul atau tidak kenyataan yang dikeluarkan oleh haters atau mereka yang sengaja menghalang orang ramai daripada berjaya di dalam bidang forex dengan bimbingan daripada kelas Cikgu Nasir? Apakah benar Cikgu Nasir selama ini menjadi jutawan hasil daripada duit kelas yang beliau anjurkan, atau benar itu adalah hasil daripada usaha beliau melalui urus niaga forex? Ada juga yang mempersoalkan, kalau dah kaya kenapa nak buat lagi kelas? Duduk diam-diam sudahlah, low profile, betul tak? Jom kita saksikan pengakuan daripada Cikgu Nasir. Zas! Jangan lupa subscribe dekat bawah tu, okay, Momok Channel, supaya anda dapat mengikuti dengan lebih banyak lagi kisah-kisah kejayaan orang-orang lain. So, jangan lupa tekan subscribe tu, okay? All the best. Saya tubuhkan Super Trade Academy ni, itulah saya kata mulanya saya nak resign dah, saya nak retire dah. Saya dah tak nak lagi mengajar. Tapi apabila saya berhenti mengajar, 3 tahun saya berhenti mengajar, ramai sangat yang cari saya, tolonglah cikgu, tolong buka balik kelas, tolong mengajar balik. Sebab kalau cikgu tak mengajar, orang lain terpaksa pergi belajar tempat yang sebenarnya sampah. Ha, jadi ada tempat lain charge RM20,000, RM50,000, RM100,000, RM200,000. Terpaksa juga pergi sebab dah tak ada siapa lain. Cikgu tak ada nak mengajar, kami terpaksa pergi tempat. Banyak saya terima request macam ni. Banyak yang kata tolong cikgu sebab kami dah pergi belajar sana sini, tak jadi. Tak sama dengan cikgu ajar. Dan cikgu-cikgu yang ada tak sama dengan cikgu, tak sama dengan saya, diorang cakap lah. Banyaklah yang saya terima tu, kalau tak percaya saya boleh tunjuk lah dia punya Facebook message semua kan, PMS. Ramai cakap banyak cikgu forex tak sama dengan Cikgu Nasir. Cikgu Nasir ni lebih ikhlas. Lebih ikhlas, datang kelas pun tanya lah soalan apa pun dia boleh tolong, dia boleh jawab. Cikgu lain kadang tanya pun kena bayar, saya ada dengar. Yang kedua, saya nak menyelamatkan trader-trader ni daripada terperangkap pergi bayar benda yang setakat nak mengajar Fibonacci, Elliott Wave, Stochastic, RSI, Fractal, Trendline. Bayar mahal tapi sekadar belajar benda-benda tu. Pergi belajar Trendline, Fractal, Fibonacci, Elliott Wave, tu je. Dan benda tu pun bukan boleh buat duit pun. Jadi saya nak mengelakkan orang-orang yang ni, trader ni, terkena dengan banyak cikgu-cikgu forex sekarang ni. Banyak cikgu forex pun ambil daripada buku je. Dia baca buku kan. Betul. Dia baca buku, oh macam ni kan, okay, dia pergi ajar. Dia baca pula pasal MACD, oh MACD macam ni, dia pergi ajar pula dalam kelas dia. Jadi dia sebenarnya dia baca buku, dia pergi ajar balik. Banyak cikgu macam tu. Banyak sangat cikgu forex macam tu. Jadi saya tengok bila ramai request saya kembali ke di Persada mengajar forex, itulah saya kata walaupun saya masa tu susah, saya kosong masa tu, tapi saya sedar dengan ilmu ni kita boleh naik balik. Jadi saya fikir ramai lagi orang susah macam saya yang kosong, yang tak ada duit ni, macam mana diorang ni boleh naik? Jadi saya ambil saya sebagai iktibar. You all boleh tengok saya sekarang ni kosong. Saya cakap saya ada RM25, itu pun dah habis malam. You all tengok saya yang kosong ini boleh naik balik dengan jalan forex. Sebulan saya buat dapat RM30,000 pun saya tak ambil pun duit tu. Saya belikan kelengkapan pejabat supaya saya tahu yang nak belajar dengan saya nanti, saya akan ajar macam mana saya boleh buat benda ni. Saya akan ajar siapa yang datang belajar dengan saya, saya akan ajar, okay, you kosong sama dah dengan saya.
Maknanya kalau orang cakap, alah cikgu Nasir boleh lah, dia dah kaya. Dia dah kaya boleh lah, dia modal besar. Come on, saya kosong. Masa tu saya kosong. Tak ada isu modal besar, modal kecil. Saya kosong masa tu. Tu saya kata pengemis lebih banyak duit pada saya pada masa tu. Duit pengemis lebih banyak. Mungkin duit dia RM40, duit saya RM25. Itu pun dah habis. Esok mungkin dia dapat RM40, saya kosong. Duit dia pengemis lebih kaya pada saya. Tapi saya akan buktikan bahawa dengan ilmu ni kita boleh jadi jutawan balik. Jadi saya akan kata, okey, siapa nak belajar ilmu ni, sebab itulah saya buka kelas ni balik. Kalau tidak, saya pun tak nak buka dah. Tapi saya fikir sayang, sebab saya fikir ilmu ni ramai orang boleh bermanfaat. Jadi saya buka balik kelas ni. Sebab itulah ada balik kelas ni, walaupun di tempat yang tak glamour, di Semenyih. Saya tak kisah. Siapa yang rasa ilmu tu penting, datanglah. Saya tak nak buat di KL ke dia apa kan. You rasa, oh kalau oh cikgu jauh sangat lah Semenyih. Okey, tak payah, tak payah datang. Ada yang kata, cikgu kenapa buat di Semenyih? Jauh cikgu, kita nak datang. Tak payah datang lah. You all bukan nak pun. Sebab ilmu ni, dia hanya akan kekal dengan orang yang betul-betul appreciate dan minat. Jadi sebab tu saya kata, saya buat je di sini, siapa nak? Nak lah, siapa tak nak pun saya tak kisah. Jadi, teknik-teknik saya ni sebenarnya tak ada dalam buku. Tak ada, tidak dibukukan. Kalau dalam buku, banyaknya ajar stokastik, RSI, Fibonacci, Elliott Wave, Trendline, Fractal, come on lah. Benda tu dah lapuk kot, kan? And kalau kita tengok, 90% trader guna teknik ni. Guna teknik Fibonacci, Elliott Wave, Fractal, 90%. Yang 10% tu guna apa? Dan kita tahu dalam forex, 90% ni gagal. Yang 10% berjaya. Soalan kita, yang 10% ni guna apa? Sebab 90% guna ni Fibonacci, Elliott Wave, Fractal, RSI, MACD, Trendline. Itu 90% trader. Yang 10% lagi apa dia guna? Sebenarnya yang 10% guna yang saya cakap tadi. Sebab tu boleh survive. Ha, jadi sebenarnya saya, guru-guru saya sebenarnya tak ada. Saya berguru melalui hint-hint daripada billionaire ni. Billionaire, sebab saya percaya satu word, satu perkataan daripada billionaire sebenarnya mahal. Tapi orang tak ambil pengajaran. Macam Warren Buffett cakap, sell when people greed. Berapa orang yang ambil pengajaran? Berapa orang yang kaji? Berapa orang yang cuba mencari apakah maksud di sebalik itu? Berapa orang? Macam kita dengar sell at the top, orang kata, aku dah sell dah, naik aku sell, mana top dia? Berapa orang ambil pengajaran sell at the top? Jadi benda-benda inilah sebenarnya yang saya akan ajar dalam kelas saya dan betulkan balik apa yang trader sekarang ni buat. Jadi saya start pengajaran saya yang dalam ilmu baru ni sejak 2019. Bermaksud sebelum ni saya tak ajar teknik ni. Jadi ada yang kata, cikgu saya dah belajar dengan cikgu 2015 2016. Okey, ilmu ni saya dapat 2019. Jadi kalau yang belajar ilmu lama tu, kena upgrade ke ilmu baru. Jadi ilmu baru ni lah saya test. Dato' Akmal dapat RM372,000 dalam masa 5 bulan. Ada seorang lagi trader saya nama William Cyrilius Tunsin daripada Sabah. Dia pun sejak belajar dengan saya bulan 10 2019, sampai bulan 1 ke bulan 2 dia dah dapat $100,000 lebih. Walhal sebelum tu dia kata dia up and down, tapi bila dia belajar betul-betul ilmu baru ni, memang dah $100,000 dia dapat. Jadi saya akan ajarkan teknik yang terbaru ni sebenarnya tanpa perlu indikator sebenarnya. Jadi teknik terbaru ni saya mula ajarkan sejak 2019. Jadi kepada sesiapa yang pernah belajar dengan saya yang sebelum ni, memang dia tak tahu ilmu ni. Dia kena datang belajar balik 2019 ke atas. Silibus ni 2019 ke atas. Jadi ilmu ni lah yang saya akan ajar, dan alhamdulillah memang ternyata terbuktilah ilmu ni. Dan setiap manusia tak pernah, takkan ada masalah. Benda ni normal. Jangan kita kata, alah aku stres lah, tension lah, aku benci, aku malas nak hidup lah, aku nak mati lah. Sebab banyak kadang-kadang ada yang hantar PM saya, cikgu saya nak mati je cikgu. Saya ni tak ada kerja lah, saya ni lah. Come on, semua orang ada masalah. Cumanya cara kita je. Kenapa kita pelik sangat? Kalau kita ada masalah, kita rasa stres. Kenapa asyik aku? Kenapa asyik aku je? Contohlah kita trade rugi.
Eh, kenapa asyik aku je rugi? Orang, come on lah, orang lain pun rugi juga. Kenapa ada orang untung? Sebab dia bijak. Sebab dia pandai, dia ada ilmu, dia untung. Kenapa kita rugi? Sebab kita tak ada ilmu. Itu je penyelesaian dia. Carilah ilmu. Carilah orang bijak. Carilah orang yang memang proven. Memang sukses. Memang semua orang pun tahu. Itu je penyelesaian dia. Jadi setiap masalah, ada penyelesaian. Dan kita kena cari je penyelesaian tu. Kadang-kadang kita rasa masalah kita yang paling berat. Oh, aku punya masalah tak, kau tak boleh tolongnya. Masalah aku ni paling berat lah. Kalau orang lain kena, masalah aku ni dah mati dah. Mungkin bagi dia dah berat. Bagi kita, alah, tak ada apa pun kan. Bagi dia dah berat sangat. Sebenarnya bagi ada orang lain, dia lagi besar masalah dia. Come on, cuba kau fikirkan orang buta dengan kau. Kau nak tak replacekan segala masalah kau bagi kat dia, tapi syarat mata kau bagi kat dia. Kita kata, tak nak lah. Tahu pun kau. Tadi kau kata masalah kau besar sangat. Maknanya masalah kau taklah besar sangat. Jadi, nasihat saya, sebab yang ramai yang buat forex ni, banyak yang ada masalah keuangan. Banyaklah sebab cari alternatif kan. Jadi, bagi saya, relax, cool. Kita cari penyelesaian. Jangan mudah putus asa. Macam Tan Sri Mokhtar cakap, kecewa itu okey. Menangis itu okey. Tapi jangan lama sangat. Lepas tu jalan. Itulah yang saya buat. Saya fail beberapa kali sampai saya dah tinggal kosong. Tapi saya positif, saya nak bangkit balik. Alhamdulillah saya boleh bangkit balik. Jangan lupa untuk tekan button subscribe dan juga simbol loceng supaya anda dapat notifikasi video-video inspirasi pada masa akan datang.